Oke, selamat malam teman-teman semua. Balik lagi sama channel saya, Denny Wen, teman-teman ya. Nah, udah hampir 5 hari kayaknya. Udah hampir 5 hari nggak bikin konten. Ya, kendala di sinyal teman-teman. Sinyal wifi, ya, jadi nggak jalan. Ya, mau nggak mau pakai inilah. Apa, jaringan operator biasa. Ya, berhubung malam ini saya lagi nge-record. Nah, di sini saya mau nge-review nih teman-teman nih. Udah lewat 5 hari, saya udah level 95 nih teman-teman. Nah, udah level 95. Saya mau review sedikit lah ya. Nah, konten malam ini. Apa aja sih level 95? Apa aja yang terbuka di sini teman-teman? Malam ini kita bahas ya. Yang pertama, saya mau bahas nih, lubu saya udah B10 teman-teman. Nah, dia udah bintang 10 lubu dan saya lupa yang terkuat nge-record. Siap berperang. Pas dia up saya lupa nge-record. Nah, untuk powernya sih masih minim banget teman-teman ya. Ini soalnya baru naik kemarin B10. Ya, lagi saya usahain lah teman-teman. Nah, terus rencana formasi saya mau pakai ini teman-teman. Gini teman-teman. Jadi harus sabar lah ya. Jadi saya rencana mau pakai God Pangtong, God Jilong, Zhuge Liang, Lubu sama Evil Guan Yu. Jadi formasinya kayak gini nanti teman-teman. Jadi nah kayak gini teman-teman. Jadi saya mau pakai nah kayak gini teman-teman. Jadi formasinya saya mau pakai 212, kemungkinan besar kayak gini nanti. Nah. Oke, kita balik lagi, kita lihat nih apa aja nih yang kebuka level 95. Nah, yang pertama selir teman-teman. Nih selir kalau nggak salah buka di level 90 teman-teman. Berarti udah lumayan. Doaku beberapa hari yang lalu menyertaimu Tuhan. Jadi di sini kita bisa nge-upgrade nih teman-teman ya, per beberapa jam, 2 jam kalau nggak salah, 2 jam sekali. 2 jam sekali kita bisa nge-upgrade bebas, kencan bebas. Doaku menyertaimu Tuhan. Di sini kita bisa kencan sama dia, naikin stat dia, beri hadiah, skillnya bisa kita up. Kita bisa juga up ini level manjakan. Oke. Terus saya mau kasih kalian lihat menara trial. Menara trial sementara saya di lantai 369 teman-teman. Belum saya coba lagi nih. Kayaknya belum bisa lewat teman-teman karena ya masih kendala hero masih minim banget. Ya. Masih belum kuat teman-teman hero saya. Teman-teman jauh banget sabar lagi God Long sama apa namanya Pantong. Saya selesaikan di 375 lah atau 372 lah ya. Nah, saya mau kasih kalian lihat apa aja sih selama 5 hari saya nggak record, nggak buat konten, apa aja yang kebuka. Kayaknya sih nggak terlalu banyak teman-teman ya.
ya kan? Nggak terlalu banyak, kalian pun pasti udah tahu lah. Cuman saya lagi bahasanya tuh lagi ini, lagi bingung menyusun formasi inti, tapi ya belum dapat dupenya ya kan. Intinya main game ini sabarlah ya, nanti pada akhirnya kan bakal dapat juga. Main sabar-sabar aja teman-teman. Nah kalau mau cepat ya pasti top up lah ya. Nah besok perang tata nih kalau nggak salah. Oh iya, besok perang tata teman-teman, kemungkinan saya bikin konten nanti ya. Terus perang aliansi nanti jam 2 subuh teman-teman, jam 2 subuh nanti bakal ngeriset ya kan perang aliansi. Jadi kemungkinan besar saya turunin power dulu teman-teman. Nah turunin power biar kenapa, biar ngeser warnya nanti nggak terlalu susah teman-teman. Kita ngincar di level toko teman-teman biar bisa cepat naik level teman-teman, dan bisa cepat kita beli barang-barang yang item-item yang penting tapi murah. Nah, itulah fungsi toko aliansi teman-teman. Sementara rank aliansi tetap satu, cuman ya anak-anak pada turunin power semua teman-teman ya. Nah, pada turunin power semua. Nah kan 85.000, kita lihat nih berapa orang yang turunin power. 2 orang, 67.000. Nah ini juga turunin power nih, 200.000. rata-rata turunin power teman-teman. Nah ini juga sama nih, ini turunin power juga ya. Nah, moga-moga menang lah nanti War Aliansi teman-teman. Doaku menyertaimu Tuhan. Gak terlalu banyak yang ikon-ikon baru yang kebuka, gak terlalu banyak. Nah, terus ada ini bangkitnya pahlawan teman-teman. Ini kalau kalian nggak beli, kalian bakal dapat yang sebelah kiri teman-teman hadiahnya. Kalau kalian ngelakuin top up, kalian bakal ngambil semua item yang bangsawan teman-teman ya, langsung kebuka kuncinya nanti. Jadi kalian bisa ngambil semua, tergantung pada kalian aja teman-teman ya. Nah. Oke. Nah, sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar besok saya buat konten ini perang aliansi sama War Tata kayaknya. Antara kedua. Oke. Terus satu lagi teman-teman nih, kalau ada yang mau ikut giveaway bisa teman-teman. Nah, nanti gimana caranya saya kasih tahu teman-teman di deskripsi teman-teman ya. Nah, kalau ada yang mau ikut, ada yang berkenan, silahkan. Tapi syaratnya sih kurang dari 1000 subscriber. Ya 500 lah. Saya patokan saya 500 subscriber udah ngelakuin, udah ngejalanin ini giveaway, teman-teman ya. Oke, sekian dulu konten kali ini, teman-teman. Bye.